sekedar berbagi pengetahuan dan pengalaman di dunia HP. Oke, di kesempatan kali ini saya mau mencoba berbagi cara bagaimanakah memanfaatkan aplikasi atau memanfaatkan fitur yang ada di HP untuk mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui. Oke. Di sini misalkan saya contohkan, di sini saya sedikit akan perlihatkan, di sini ada HP. Misalkan kita tidak tahu HP apa yang ada ini, yang seperti saya contohkan di sini. Jadi caranya cukup mudah, kita bisa mengetahui ini tipe HP apa, dan untuk mengetahuinya kita cukup bisa menggunakan aplikasi. Di sini ada fitur dari Google, kita bisa menggunakan Google Foto. Saya contohkan di sini saya klik yang bagian ini. Yang bagian ini kita klik yang bagian ini gambar foto. Setelah itu kita bisa pilih dengan gambar yang ini. Nah, setelah ini kita tinggal klik saja untuk bagian kita foto saja. Kita klik seperti ini. Dan secara otomatis nanti akan menampilkan hasilnya. Oke, seperti bisa dilihat di sini bahwa ini yang kita cari, ini atau HP yang kita pengen ketahui, ternyata ini serinya Xiaomi Redmi 9T. Dan ini juga bisa kita terapkan atau kita gunakan fitur ini, fitur dari Google ini. Misalkan kita mau menggunakan, saya contohkan di sini. Jadi di sini saya perlihatkan dulu, di sini misalkan kita mau mencari alat ini, jadi kita bisa menggunakan seperti yang tadi, kita buka ke kamera dan kita klik saja, lalu kita tinggal foto barang yang kita ingin cari seperti ini, dan secara otomatis nanti akan muncul yang tipe-tipe yang sama seperti ini. TNW, di sini ada TNW X8. Jadi seperti itulah untuk cara yang paling mudah untuk mengetahui barang yang ingin kita ketahui namun kita tidak tahu. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di HP kita. Oke, itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.